Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Dahya, dan ini pantau agenda reformasi. Tetapi sebelum itu, ini laporan yang baru kami terima. Malaysia mengulangi komitmen teguh terhadap dasar satu China seperti dalam kenyataan rasmi bersama yang ditandatangani oleh pemimpin kedua-dua negara pada 31 Mei 1974. Dan selaras dengan dasar satu China, Malaysia mengiktiraf bahawa Taiwan adalah China yang tidak boleh dipisahkan untuk China mencapai penyatuan semula negara. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menegaskan tidak akan menyokong sebarang seruan untuk kemerdekaan Taiwan. Pendirian tersebut antara yang dinyatakan dalam kenyataan bersama Malaysia dan China sempena lawatan kerja Perdana Menteri China Li Xiang ke Malaysia. Dalam masa sama, kedua-dua pemimpin negara dengan tegas menyokong satu sama lain dalam mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan dan juga keutuhan wilayah serta mematuhi prinsip tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. Laporan penuh kami bawakan di astroawani.com, dan juga untuk laporan ini nanti saya akan bawakan perbincangan dan juga diskusi bersama dengan panel dalam pantau agenda reformasi selepas ini. Tetapi sebelum itu, Malaysia mahu mendapatkan manfaat dan juga peluang untuk belajar menerusi kerjasama dengan China. Dalam ucap tama di Majlis Makan Tengah Hari Komuniti Perniagaan Malaysia-China di Ibu Negara pada Khamis, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dengan pendirian neutral dan peluang untuk bekerjasama dengan semua negara, Malaysia melihat China sebagai rakan kerjasama dan pada masa sama mahu buktikan kepada dunia bahawa persahabatan ini boleh membawa sesuatu yang bermakna. We want to benefit from one another. We want to learn from one another. And we want to profit from this engagement. Because only through this process we can help our people, both Malaysia and China. But extending beyond that, which I want to reiterate today, is our concern about our families, about the future of our children, the quality of education, the facilities accorded through TVETs, through AI and digital. All these things are shared. There are issues that we can contribute less. There are issues that the Chinese can contribute more. And we discuss this as close friends. How do we do this together and benefit one another? China akan terus bekerjasama dengan Malaysia dalam meningkatkan persahabatan dan juga hubungan dua hala untuk manfaat bersama dan masa depan yang lebih cerah bagi kedua-dua negara. Dan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri China Li Xiang yang katanya sebelum ini hubungan ini adalah contoh terbaik hubungan antara negara di rantau ini. Dan beliau menekankan pencapaian ini sebagai titik permulaan baharu bagi kedua-dua negara untuk merangka masa depan bersama yang lebih kukuh dan juga makmur. Jadi kita bercakap dengan lebih lanjut terutamanya berkaitan dengan hubungan Malaysia-China, manfaat dan juga kerjasama yang diperoleh menerusi persahabatan ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, sebelum kita pergi ke perkara-perkara lain, mungkin beberapa dasar yang digariskan termasuk yang dinyatakan oleh Perdana Menteri China, kita berbalik kepada laporan terkini terutamanya apabila Malaysia mengulangi komitmen teguh terhadap dasar satu China seperti dalam kenyataan rasmi bersama pada 31 Mei 1974. Yang memberi fokus kepada Malaysia mengiktiraf bahawa Taiwan adalah China yang tidak boleh dipisahkan dan untuk China mencapai penyatuan semula negara. Apa konteks yang perlu kita faham sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai sebuah negara terhadap pendirian dan juga komitmen teguh ini? Ya, saya berpandangan pendirian Malaysia adalah selaras dengan prinsip Malaysia. Pertama, kita tidak mencampuri urusan dalaman sesebuah negara. Tambahan negara yang mempunyai hubungan yang begitu lama dengan Malaysia. Malaysia dan China telah mempunyai hubungan ke-50 tahun selepas almarhum Tun Razak, Perdana Menteri kedua, mengikat hubungan pada tahun 1974. Dan kita tahu bahawa Taiwan adalah isu dalaman China kerana ia mempunyai hubungan yang
begitu lama dalam sejarah penubuhan Republik Rakyat China itu sendiri, di mana perkara tersebut adalah perkara yang berkait dengan hubungan dalaman, isu dalaman negara China. Maka pendirian Malaysia menyokong satu China, dan ini adalah selaras dengan dasar Malaysia dan juga prinsip Malaysia dalam persahabatan dengan China. Dan saya fikir Malaysia ini, pendirian Malaysia ini dihormati oleh bukan hanya oleh China sebagai rakan yang rapat dengan Malaysia, tetapi juga dihormati oleh negara-negara lain yang serantau yang memahami isu politik yang berlaku di dalam negara China itu sendiri. Ya, Prof, menerusi kenyataan bersama hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri China, beberapa perkara yang perlu diberi fokus antaranya adalah kedua-dua negara untuk kekalkan momentum pembangunan hubungan bilateral, dan ia termasuk sebenarnya meningkatkan kerjasama antara kerajaan dan juga parti politik, termasuk China hargai pencapaian ekonomi dan sosial Malaysia. Menerusi persahabatan, bagaimana kita melihat keterangkuman dan juga perspektif ini dalam membina hubungan yang lebih kukuh melepasi 50 tahun persahabatan yang ada, dan seterusnya dalam mengorak sesuatu yang lebih memberi manfaat yang jelas terhadap Malaysia bersama-sama dengan China? Ya, kejayaan Malaysia dalam hubungan dengan China ini yang sudah dibina, hari ini sudah masuk 50 tahun, sudah masuk jubli emas. Kejayaannya adalah kerana pertama, teras hubungan antara dua hala negara Malaysia dan China ini telah dibina di atas dasar kepercayaan politik yang kukuh dan juga kerjasama dalam konteks membina komuniti antara Malaysia dan juga China. Dan kita lihat sepanjang 50 tahun hubungan Malaysia dengan China ini, kita telah mendapat begitu banyak manfaat dan juga faedah ekonomi daripada kuasa besar ekonomi dunia ini. Dan kita lihat dari sudut ini, negara China, mereka konsisten, mereka begitu menghargai di atas hubungan yang baik itu. Sebab itu kalau kita lihat track record dagangan antara Malaysia dengan China sentiasa meningkat, terutama dalam beberapa dekad ini. Dan kedatangan kunjungan Perdana Menteri China ke Malaysia untuk lawatan selama dua hari itu adalah satu pengiktirafan terhadap Malaysia. Dan saya yakin bahawa beberapa keputusan bersama, kerjasama yang telah pun dicapai di antara Malaysia dan China, antaranya yang kita dimaklumkan daripada lawatan Perdana Menteri China ini, 13.5 bilion pelaburan telah dinyatakan menunjukkan komitmen komuniti perdagangan negara China dengan Malaysia ini dengan begitu kukuh. Jadi saya yakin Malaysia dan China mempunyai ruang untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat pada masa akan datang, dan selaras dengan polisi negara pada hari ini untuk memperbagaikan ekonomi dan juga meningkatkan ekonomi berasaskan pengetahuan, artificial intelligence dan seumpamanya, itu akan membuahkan satu bentuk kerjasama dan hasil hubungan yang lebih baik pada masa depan. Menerusi apa yang dinyatakan oleh empat perkara utama yang digariskan oleh Perdana Menteri China Li Jiang, antaranya adalah terdapat keperluan untuk menyelaraskan strategi pembangunan kedua-dua negara sambil memperluaskan kepentingan bersama. Ini yang dinyatakan oleh Prof tadi, terutamanya bagaimana untuk kita menerima manfaat daripada negara yang besar dan juga ekonomi dunia yang menjadi peneraju kepada ekonomi dunia khususnya. Tetapi dalam masa yang sama, apa yang boleh kita faham berkaitan dengan menyelaras strategi pembangunan kedua-dua negara untuk kita bersama-sama dengan negara maju contohnya seperti China? Apa yang perlu kita laksanakan dan apa kepentingan yang perlu kita
peroleh daripada manfaat China ini? Ya, pelarasan itu sebenarnya menunjukkan komitmen China dalam empat perkara yang digariskan itu. Apa maksud pelarasan di situ adalah komitmen bersungguh-sungguh China untuk menjayakan matlamat tersebut. Bukan sekadar satu pernyataan umum tentang hubungan diplomatik antara dua negara sahaja. Jadi pelarasan itu menunjukkan bahawa antara kedua negara ini bersedia untuk melaksanakan agenda ekonomi, dan kita tahu bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang mempunyai begitu banyak sumber berasaskan agro, dan China dengan jumlah penduduk melebihi 1 bilion itu, mereka memerlukan kepada keperluan keselamatan makanan ini, dan mereka melihat Malaysia adalah sebagai satu negara yang mampu untuk menjamin kelangsungan keperluan dalam bidang agro. Dan kita lihat dalam lawatan 2 hari ini, beberapa komitmen berkait dengan perkara tersebut telah dicapai di antara Malaysia dengan China. Saya yakin sebenarnya 50 tahun hubungan antara Malaysia dengan China, walaupun Malaysia adalah sebuah negara kecil, tetapi China sebuah kuasa besar, tetapi kita lihat dalam tempoh 50 tahun, China menunjukkan keikhlasan mereka dan tidak pernah membuli Malaysia sebagai sebuah negara kuasa yang kecil, kuasa ekonomi yang kecil, tetapi dilayan dengan saksama oleh negara China ini berbanding dengan blok-blok lain. Kalau kita lihat misalnya ada blok-blok tertentu yang mensabotaj industri sektor Malaysia sendiri, contohnya kelapa sawit, contohnya yang merupakan penyumbang terbesar antara pendapatan negara, sesengahnya disabotaj oleh blok-blok tertentu. Tetapi China setakat ini sepanjang 15 tahun hubungan perdagangan dengan Malaysia dengan nilai yang sentiasa bertambah pada setiap tahun, kita yakin bahawa pelarasan yang dimaksudkan itu adalah sebenarnya komitmen China untuk terus menjayakan hubungan ini diterjemahkan dalam perkara yang realiti akan berlaku antara dua negara. Ya, ini jelas, ini mungkin pemahaman kita yang khusus berkaitan dengan persahabatan. Bagaimana tadi Prof menyatakan bahawa kita tidak pernah dibuli dalam apa keadaan sekalipun, terutamanya dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang besar juga adalah bagaimana untuk menekankan keperluan dalam memperdalam pertukaran dan juga pembelajaran bersama bagi menggalakkan lagi pemahaman antara rakyat kedua-dua negara, termasuk dalam bidang seni dan budaya, pelancongan, pendidikan dan sukan yang terkini. Contohnya, lebih daripada 5,000 tempat disediakan China menerusi lawatan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi ruang TVET yang disediakan di China. Bagaimana kolaborasi ini sebenarnya dalam meningkatkan sebuah negara Malaysia menjadi sebuah negara yang begitu kukuh pada akhirnya, dengan bukan kebergantungan tetapi dengan kerjasama utuh dan juga persahabatan ini, terutamanya dalam bidang-bidang pendidikan, pertukaran pelajar, dalam bidang pemahaman kita berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, Prof? Ya, Ihsan, ya, kalau kita lihat sejarah antara Malaysia dengan China ini, kita mempunyai hubungan yang begitu lama. Antara Malaysia dengan China sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Malaysia telah tanah negeri-negeri di tanah Melayu ini, terutama Melaka, pada abad yang ke-16, pada abad yang ke-15 dahulu pernah menjalin hubungan yang akrab dengan negara China. Kita pada masa itu dilindungi oleh China dari segi ancaman maritim, ancaman daripada kuasa asing. Menunjukkan bahawa China ini adalah sebuah negara yang bukannya bersifat agresif untuk meluahkan kuasa mereka. Jadi hubungan yang dijalin selama ratusan tahun antara tanah Melayu dan juga negara China ini hari ini diimplementasi. Kita lihat seolah-olah ada satu sinergi di antara Malaysia dan China, ada persamaan. Malah di negara kita juga ada etnik China yang dulunya asal daripada China, dan ini menambahkan lagi resepi hubungan di antara Malaysia dan juga China disebabkan faktor-faktor persamaan sejarah yang wujud di antara dua negara. Jadi
dalam konteks mempelbagaikan dan mempererakan hubungan itu, apabila negara China menyediakan jumlah yang begitu besar peruntukannya kepada Malaysia ini untuk dalam konteks pembelajaran bersama, dalam konteks perkongsian bersama, itu adalah menunjukkan komitmen yang kita yakin bahawa sekiranya perkara ini dimanfaatkan, dia akan memberikan manfaat yang begitu baik kepada negara kita, dan juga pada masa sama juga memberikan kebaikan kepada negara China. Sebuah kuasa ekonomi besar dunia dengan penduduk kira-kira 1.4 bilion ini ada satu potensi yang tidak boleh dilepaskan oleh negara Malaysia. Ditambah dengan kerajaan hari ini yang mempunyai polisi yang jelas dan kita lihat pengiktirafan dan juga sisi pandang antarabangsa yang baik kepada Malaysia akan memberi Malaysia pada kedudukan yang lebih baik di dalam hubungan antara Malaysia dengan kuasa besar negara China ini. Ya, baik, Prof. Seketika nanti kita nak melihat kepada cabaran-cabaran global yang bagaimana untuk Malaysia dan juga China untuk mendepani atau menanganinya bersama-sama. Tetapi selepas ini dalam pantauan agenda reformasi, kita mesti rehat seketika kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantauan agenda reformasi, kita bercakap secara khusus terutamanya berkaitan dengan hubungan Malaysia-China, dan ini susulan lawatan Perdana Menteri China Li Xiang ke Malaysia sempena persahabatan 50 tahun Malaysia-China dan pengukuhan dalam pelbagai aspek dan sebagainya. Tadi saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Prof, mungkin secara dasarnya, apa yang membezakan Malaysia dengan negara-negara lain di Asia contohnya, bagi sudut pandang sebuah negara China terhadap Malaysia? Istimewa Malaysia ini pada kacamata dunia, pertamanya Malaysia adalah negara yang mengambil sikap, mengambil pendirian ataupun polisi luar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kekuatan Malaysia ini adalah sangat konsisten dari sudut apabila mewujudkan hubungan diplomatik itu, Malaysia sentiasa tegas dengan pendirian dan ini menyebabkan Malaysia begitu dihormati oleh kuasa-kuasa luar ini. Dan bagaimana China melihat Malaysia dari 50 tahun hubungan Malaysia dengan China ini, kita lihat Malaysia dalam tempoh hubungan tersebut sangat konsisten dari sudut polisi luar, dan ini menyenangkan China sebagai satu kuasa yang mereka juga sebenarnya mempunyai kepentingan-kepentingan di luar daripada negara China itu sendiri. Dan mereka tidak pernah melihat Malaysia ini sebagai sebuah negara yang mengambil kesempatan atau negara yang mempunyai talam dua muka dalam konteks hubungan antarabangsa. Kerana jelas dasar luar Malaysia ini begitu konsisten, kita tegas dalam isu-isu tertentu seperti isu Palestin dan sebagainya, dan kita tegas dalam isu yang berlaku di Laut China Selatan itu sendiri yang membabitkan China. Tidak pernah kita lihat wujudnya ketegangan antara Malaysia dengan China, walaupun isu di Laut China Selatan ini kadang-kadang mencetuskan konfrontasi sehingga membawa kepada aksi-aksi ketenteraan dengan negara-negara lain yang bertikaian di Asia Tenggara ini. Maka di atas konsistensi dan juga sikap menghormati hubungan itulah yang menjadikan Malaysia begitu istimewa pada hemat saya pada kacamata negara China. Satu perkara adalah berkaitan dengan solidariti dan juga koordinasi. Yang ini kita tahu bagaimana ia berlaku. Bila kita bercakap berkaitan dengan Asia dan sebagainya, ya, kita bersama-sama mungkin dalam satu-satu
perkara dalam hal-hal yang berkaitan mungkin kita bersama-sama dengan China, tetapi dalam masa yang sama kita juga memikirkan kuasa dunia yang lain seperti Amerika Syarikat dan sebagainya. Bagaimana untuk Malaysia berada dalam situasi ataupun menggerakkan momentum ini dalam masa yang sama mungkin ada percanggahan dalam dua suara kuasa besar dunia antara China dan juga Amerika Syarikat, tetapi ketika itu di mana Malaysia? Ya, track record negara kita Malaysia ini adalah jelas dalam mana-mana pentadbiran sekalipun, termasuk pentadbiran yang ada pada hari ini, bahawa Malaysia adalah negara yang tidak bersifat memihak kepada mana-mana kuasa, tetapi Malaysia cenderung untuk membina hubungan dengan mana-mana kuasa di dunia ini untuk kepentingan, bukan hanya kepentingan antara dua negara tetapi juga adalah kepentingan dunia. Misalnya, kalau kita lihat pendekatan Malaysia, bagaimana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar sewaktu di Jerman, apabila membuat lawatan ke Jerman, dan kita tahu bahawa Jerman ini adalah satu kuasa yang secara terang-terang mereka menyokong Israel dalam krisis peperangan antara Hamas dan juga Israel. Tetapi ketika diajukan oleh media di negara Jerman tersebut, Perdana Menteri menyatakan dengan begitu tegas, walaupun di hadapan Chancellor Jerman itu sendiri, inilah pendirian Malaysia sebenarnya. Dan pendirian Malaysia dalam isu Palestin ini mendapat pengiktirafan dan dihormati. Dan inilah yang saya sebut tadi, di peringkat awal tadi, istimewanya dan uniknya Malaysia ini. Kita bukanlah sebuah negara yang bersifat berpura-pura dari sudut hubungan luar ini. Tetapi Malaysia sebuah negara yang berterus terang. Kita menyatakan bahawa kita ingin bersahabat dengan semua kuasa dan juga kepentingan sejagat, dan pada masa yang sama kita menentang ketidakadilan, kita menegakkan keadilan dunia. Sebab itu suara Malaysia di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu adalah jelas. Antaranya Malaysia memperjuangkan hak Palestin sebagai ahli dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan selepas meletusnya peperangan antara Hamas dan Israel pada Oktober tahun lepas, hari ini hasilnya Palestin telah menjadi ahli dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tidak dapat tidak, sumbangan Malaysia mesti diambil kira dalam isu kejayaan Palestin ini, dinobatkan sebagai anggota pertubuhan Palestin. Dan kita juga jelas bahawa Malaysia mempunyai hubungan dan kepentingan dengan Amerika Syarikat, kerana kita tahu bahawa Amerika sebagai satu kuasa besar yang begitu lama di dunia ini, mereka mendominasi ekonomi yang sebenarnya ada kepentingan dengan Malaysia secara tidak melanggar prinsip. Malaysia menegaskan bahawa Malaysia membina hubungan yang baik dengan Amerika dan juga sekutu-sekutu Amerika, termasuklah negara-negara di Eropah Barat. Kerana Malaysia jelas kita dalam isu hubungan antarabangsa ini, hubungan politik ini, kita tidak memihak. Tetapi kita mempunyai stand, kita mempunyai satu pendirian yang jelas, yang dipahami. Dan saya fikir negara-negara dunia ini tidak pernah melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang hipokrit, tetapi sebuah negara yang ikhlas dan sentiasa setia di dalam hubungan yang dibina oleh negara ini. Ini sangat besar maknanya apa yang dinyatakan oleh Prof. Kita tidak memihak kepada mana-mana, tetapi kita berlandaskan kepada prinsip yang dipegang oleh Malaysia itu sendiri. Dua perkara asas yang saya nak bawakan, kita nak melihat kepada impak dan juga apa manfaat besarnya terutamanya kepada Malaysia apa yang dinyatakan hari ini menerusi kenyataan bersama. Yang pertama, Prof, adalah berkaitan dengan China sedia untuk import pertanian kualiti tinggi dan juga produk halal Malaysia. Dan yang kedua, China setuju pengecualian visa Malaysia hingga 2025. Bagaimana kesan dan juga impaknya kepada rakyat Malaysia khususnya dan kepada negara itu sendiri terhadap kedua-dua negara? Ya, perkara yang diputuskan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bersesuaian dalam konteks hubungan antara China dengan Malaysia. China mempunyai kepentingan dari sudut agro. Mereka memerlukan sumber-sumber yang berkait dengan makanan. Dan Malaysia adalah negara yang berpotensi
kita mempunyai sumber alam yang begitu luas, tanah yang begitu luas yang sesuai untuk kita bangunkan industri berasaskan agro ini. Kita bagi contoh ya, dalam industri durian musangking bagi contohnya. Malaysia mempunyai nama yang begitu istimewa. Walaupun ada negara-negara lain yang mampu mengeluarkan durian musangking yang lebih besar jumlahnya daripada Malaysia, tetapi tidak boleh diatasi kualiti Malaysia ini. Dan negara China tahu itulah keistimewaan yang ada pada Malaysia. Maka disebabkan itulah China menawarkan kepakaran kerana dengan ekonomi berasaskan pengetahuan ini boleh meningkatkan nilai tambah kepada industri berasaskan agro yang kita lihat dasar kerajaan pada hari ini dan melalui menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu sebagai Menteri Pertanian, saya lihat sangat bersungguh-sungguh membuka melihat potensi polisi yang dibangunkan untuk memperkasakan lagi industri ini. Dan visa, berkait dengan visa ini juga petanda bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang dianggap sebagai sahabat yang akrab. Apabila sesebuah negara asing mengecualikan visa itu, bererti mereka mempunyai sepenuh kepercayaan. Sebagaimana hubungan baik kita dengan negara-negara dari sudut sejarah, misalnya United Kingdom. Kita dulu mempunyai hubungan yang akrab dengan Britain dan rakyat Malaysia boleh ke sana tanpa visa. Kini China telah mengecualikan visa itu, menunjukkan bahawa darjah kepercayaan dan juga hubungan kedekatan antara China dengan Malaysia itu semakin akrab pada hari ini. Maka tak ada sebab itu dia akan mendorong ke arah menjana satu lagi industri, iaitu industri pelancongan. Saya fikir China sebuah negara yang besar yang sesuai untuk dilawati oleh rakyat Malaysia melalui pemberian keistimewaan oleh negara China. 50 persahabatan ini bukan sesuatu yang pendek, tetapi ia mungkin boleh menjadi lebih baik selepas ini dengan kerjasama-kerjasama yang dilaksanakan, termasuk kita memperoleh manfaat daripada kerjasama seperti apa yang dinyatakan oleh Prof tadi. Dan pastinya ini hubungan yang perlu kita jaga, bukan sahaja di peringkat mana sekalipun, untuk memastikan bahawa kelangsungan sebagai dua buah negara menjadi satu titik tolak kepada satu pembangunan yang lebih baik dan lebih maju selepas ini. Profesor Mahathir Dr. Mazlan Ali, Pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Terima kasih bersama-sama dengan Pantau Agenda Reformasi. Baik, itu saja waktu yang kita ada. Saya Hassan Nahya. Sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.